Komunitas Indonesia Timur Bersatu atau ITB wilayah Magelang dan Temanggung memeriahkan puasa Ramadan dengan berbagi takjil dan buka puasa bersama di perempatan Terminal Madurso. Selain sebagai ajang silaturahmi, bagi takjil merupakan bentuk kepedulian bersama anggota ITB khususnya dalam bulan Ramadan. Beginilah suasana bagi takjil yang dilakukan oleh puluhan anggota Komunitas Indonesia Timur Bersatu atau ITB wilayah Magelang dan Temanggung di sekitaran Lampu Merah perempatan Terminal Temanggung. Satu persatu anggota ITB mendatangi sejumlah pengguna jalan untuk memberikan takjil berbuka puasa. Aksi bagi takjil ini mendapatkan respon positif dari para pengguna jalan. Mereka nampak antusias menerima takjil yang dibagikan oleh warga keturunan Indonesia Timur yang telah menetap di Kabupaten Temanggung dan Magelang. Dalam kegiatan ini, para anggota ITB membagikan tidak kurang 350 takjil yang merupakan hasil donasi para anggotanya. Menurut Ketua ITB, Alan Kapel, kegiatan ini selain untuk menjalin silaturahmi sesama anggota ITB, bagi takjil ini sebagai bentuk kepedulian sesama, khususnya kepada pengguna jalan yang melintas saat jelang buka puasa. Aksi ini juga sebagai upaya menghapus kesan negatif warga Indonesia Timur yang selama ini memang dikenal bekerja di dunia keras seperti debt collector dan jasa pengamanan. Ini kegiatan kami berbagi takjil di perempatan Muntilan. Setiap tahun di kegiatan Natal dan Lebaran kita selalu berbagi, karena di dalam ITB sendiri tidak cuman orang Timur, ada orang Jawa, orang Maluku, orang Papua, NTT, semua kita jadi satu, kita saling merangkul dan saling berbagi. Dari kegiatan ini sendiri kami berniat untuk mematahkan image selama ini bahwa kami orang Timur itu rata-rata debt collector yang dicap kasar, arogan. Jadi kami ingin patahkan itu semua, bahwa kami tidak seperti itu. Dian Setiawan, Temanggung TV.